Kiai Haji Suhari diabadikan menjadi nama ruas jalan dari perapatan Warung Pojok hingga Simpang 4 Sumur Pecung Kota Serang, Provinsi Banten. Siapakah sebenarnya Kiai Haji Suhari? Dan apa jasanya hingga namanya diabadikan menjadi jalan raya untuk dikenang? Ternyata, bagi warga Al-Khairiyah, nama Kiai Haji Suhari tidak asing lagi. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan merupakan santri angkatan pertama yang dididik langsung oleh Brigjen Kiai Haji Syamsuddin. Kiai Haji Suhari lahir tahun 1889 di Desa Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tak heran jika putra Kiai Haji Aliuddin atau lebih dikenal dengan sebutan Kiai Haji Ali, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Darussalam yang didirikan pada tahun 1917 di Desa Pipitan, sedangkan ibunya bernama Nyai Marni. Dalam garis keluarga, Kiai Haji Suhari merupakan anak nomor ketiga dari 7 bersaudara. Dan ia memiliki 6 saudara tiri dari istri kedua ayahnya bernama Nyai Marwi. Kiai Haji Suhari diabadikan menjadi nama jalan raya di sekitar Kidang, Serang Kota. Pada masa mudanya, selama hidup, beliau menghabiskan untuk mendapatkan pendidikan agama, tauhid, akidah dan akhlak dari kedua orang tuanya. Selain itu, dalam perkembangannya, beliau belajar ke beberapa pesantren yang ada di Banten. Di antaranya, di daerah Leles arah Carenang, pesantren di daerah Cikaduen, dan belajar di pesantren Al-Khairiyah Citangkil, pimpinan Brigjen Kiai Haji Syamsuddin. Beliau merupakan santri angkatan pertama di pesantren tersebut. Teman seangkatannya yang banyak diketahui masyarakat Serang seperti Profesor Sadli Hasan, dekan pertama IAIN Sunan Gunung Jati Cabang Serang, yang sekarang berubah menjadi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Setelah Brigjen Kiai Haji Syamsuddin pergi haji pada tahun 1923, Kiai Haji Suhari kembali ke kampung halamannya untuk membantu ayahnya di pesantren. Beliau juga mendirikan Madrasah Al-Khairiyah di Desa Pipitan yang merupakan cabang ketiga Al-Khairiyah setelah Citangkil dan Delingsang. Di samping sebagai pengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Suhari juga dikenal sebagai mubalig yang ahli dan ulung dalam berpidato. Sehingga setiap kali memberikan ceramah, pendengarnya menyimak dengan antusias dari awal hingga akhir. Dengan gaya bicaranya yang sejuk diselingi guyonan yang kocak, ceramahnya dapat menghibur semua kalangan. Kelebihan lain dari beliau adalah keluhuran akhlaknya. Kiai Haji Suhari dikenal sebagai sosok ulama yang bertutur kata lembut dan pandai bergaul. Dalam bergaul, beliau tidak pernah memandang latar belakang seseorang. Wajar saja jika ia bisa menjalin hubungan baik dengan kelompok NU, Muhammadiyah, Jawara, bahkan PKI sekalipun. Salah satu tokoh nasional dari Masyumi yang bernama Kasman Singodimejo merupakan teman baik beliau dan pernah berkunjung ke pesantren di Desa Pipitan. Beliau disegani dan dihormati oleh kawan maupun lawan. Dalam mendidik anak, beliau berlaku lembut, penuh kasih sayang. Beliau juga dikenal santun dalam menegur dan bertutur kata pada para santrinya, begitu pula terhadap keluarganya. Kiai Haji Suhari memiliki kiprah penting di masyarakat. Selain mengabdikan diri pada dunia pendidikan, ia juga menjadi penerus ayahnya dalam mengelola pesantren. Sepulangnya dari menuntut ilmu di Al-Khairiyah Citangkil, Kiai Haji Suhari mulai memberikan sentuhan pembaharuan bagi pesantren Darussalam. Yang dahulunya hanyalah sebuah pesantren Salafiyah berubah hingga memiliki beberapa lembaga pendidikan, yakni berupa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah. Pada tahun 1931, pesantren Darussalam bergabung dengan Al-Khairiyah. Hal ini tak lepas dari peran yang dimainkan Kiai Haji Suhari untuk memajukan dunia pendidikan Islam di tanah Banten. Pada tahun 1945, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Kiai Haji Suhari diangkat menjadi Wedana Ciruas oleh gurunya, Brigjen Kiai Haji Syamsuddin, selaku Bupati Serang saat itu. Itu semua karena keluhuran akhlak dan kecerdasannya. Ia menjabat sampai tahun 1949.
Ketika menjabat sebagai wedana, beliau sangat dekat dengan rakyat. Beliau selalu memperhatikan dan mengunjungi rakyat yang terkena musibah. Bahkan, inventarisasi kendaraan sebagai wedana yang berupa delman, beliau tidak sungkan-sungkan mengajak rakyat untuk naik jika berpapasan di jalan. Menurut kisah, setiap lebaran tiba, Kiai kelahiran 1889 ini selalu memberikan kebutuhan untuk masyarakat, mulai dari pakaian hingga makanan. Sebagai ulama sekaligus pemimpin, kebijakan-kebijakan yang beliau ambil selalu memperhatikan aspirasi masyarakat bawah. Hal itu dilakukan karena beliau sangat mendambakan kepemimpinan Rasulullah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sering ia ungkapkan kepada murid-muridnya. Pada peristiwa agresi militer Belanda yang kedua, Kiai Haji Soari terlibat langsung dalam revolusi fisik, perang melawan penjajah Belanda. Dengan cara bergerilya dan bertahan di kampung Simanjangan, Gunung Taktakan. Dalam aksinya, Kiai Haji Soari selalu menyempatkan berdakwah yang isinya ditujukan untuk mengobarkan semangat jihad melawan kaum kafir. Karena ceramahnya ini, ia dianggap ulama berbahaya dan menjadi buronan yang paling dicari pasukan Belanda. Dalam pencariannya itu, Kiai Haji Soari tak kunjung berhasil ditangkap. Dan sebagai gantinya, Kiai Haji Ali ditangkap oleh pasukan Belanda, kemudian dieksekusi mati di Kali Bedeng Ciruas dengan cara ditembak. Setelah kematian ayahnya, Kiai Haji Soari lah yang mengurus yayasan sampai meninggalnya pada tahun 1969. Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pipitan didirikan pada tahun 1967. Sebagai upaya atau tindak lanjut serta kebutuhan peserta didik yang menginginkan meneruskan jenjang belajar dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah yang telah ada terlebih dahulu, tepatnya didirikan sejak tahun 1931 oleh Kiai Haji Soari. Pada masa sebelumnya, bagi siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Pipitan yang ingin melanjutkan belajar, memilih melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Citangkil, Pusat Perguruan Islam Al-Khairiyah, atau melanjutkan ke PGA 6 tahun di Serang atau di Ciruas. Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pipitan adalah merupakan cabang dari Perguruan Tinggi Al-Khairiyah Citangkil Cilegon, sehingga kegiatan belajar mengajar dan kurikulum mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Madrasah Pusat, yaitu kurikulum Diniyah Plus, dengan mengedepankan pelajaran agama diambil dari kitab-kitab para ulama salaf dan ulama pembaharu, serta kitab-kitab yang berkait pada pelajaran bahasa Arab, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, dan balaghoh. Demikian juga mata pelajaran umum seperti ilmu bumi, ilmu berhitung, dan lain-lain mengikuti perkembangan yang ada pada masa itu. Sehingga Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah menjadi madrasah plus dan memiliki kelebihan dari pondok pesantren Salafi Murni. Sejak didirikan Madrasah Tsanawiyah yang bertujuan mencetak pribadi muslim yang memiliki pengetahuan yang cakap, baik pada pengetahuan agama maupun pada pengetahuan umum, sehingga lulusan Madrasah Tsanawiyah mudah bersosialisasi dengan masyarakat. Namun pada perkembangannya, Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pipitan kemudian mengikuti kurikulum Departemen Agama, tepatnya dimulai sejak tahun pelajaran 1978 atau 1979, dengan tetap menjalin koordinasi dengan Pusat Perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil. Karena keperluan lain, pada tahun 1984 didirikan Yayasan Darussalam sebagai badan pengelola madrasah-madrasah yang ada di lingkungan Madrasah Al-Khairiyah Pipitan yang terdiri dari TPA, Taman Kanak-Kanak, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, serta Pondok Pesantren. Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Pipitan sebagian adalah santri yang tinggal di pondok pesantren, yaitu para siswa atau santri yang bertempat tinggal jauh dari lingkungan madrasah. Para santri yang datang dari berbagai tempat, baik di lingkungan Kabupaten Serang atau dari daerah lain, seperti Pandeglang, Lebak, Tangerang, Jakarta, Bandung, Sumedang, serta Lampung, Pandeglang, dan Medan. Sedangkan siswa-siswa yang tinggal di lingkungan madrasah atau yang memiliki tempat tinggal di dekat dengan madrasah memilih untuk pulang pergi. Dari tahun 1967 atau sejak pertama didirikan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menempati ruang belajar utama yang terletak di Kampus 1 yang dibangun di atas tanah wakaf Kiai Haji Mujtaba Ali.
Namun seiring perkembangan dan tuntutan kebutuhan serta upaya peningkatan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di kampus 2 yang terletak 50 meter di sekolah selatan kampus 1. Gedung yang dibangun 2 lantai dimulai dari tahun 2000, memiliki 14 lokal dan masih dalam perencanaan penambahan ruang belajar sebanyak 6 lokal untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar, laboratorium IPA, dan laboratorium komputer yang sementara ini masih menggunakan ruang belajar di kampus 1. Lalu pulang ke asrama dan tidur deh. Kemudian kita dibangunkan jam 3 pagi untuk mandi.